Yang lagi bosan, yuk saya ajak keliling ke Jalan Tunjungan, guys. Karena di sini ada tempat dan banyak kafe-kafe yang cocok buat kalian untuk nongkrong ataupun spot foto-foto. Perlu kalian tahu bahwa sekarang di Tunjungan ini, guys, semakin banyak kafe-kafe yang baru dan tentunya untuk pemerintah Kota Surabaya sendiri memang sengaja buat tempat Jalan Tunjungan ini menjadikan tempat wisata kuliner yang seperti di Malioboro bahkan Semarang, guys. Saking banyaknya pengunjung, jadi pemerintah Kota Surabaya meresmikan semenjak ini parkirnya tidak boleh di tepi jalan, ya guys. Jadi harus parkir di daerah seperti Siola ataupun Hotel Double Tree atau tempat-tempat yang sudah disediakan, kalian harus parkir di situ, guys. Jadi nggak boleh di seberang jalan seperti ini, ya guys. Yang saya video ini adalah sebelum pemberlakuan peraturan untuk parkir di samping seberang sini, ya guys. Jadi kalian untuk yang mau pergi ke Jalan Tunjungan, kalian harus parkir di tempat yang sudah disediakan atau sudah informasikan oleh para petugas. Dan ini dia, guys, penampakannya Jalan Tunjungan yang begitu padat dan banyak para pengunjung. Gimana kalian gak lihat? Karena ini adalah menjadi pusat dan ikon untuk wisata sebagai tempat banyak kuliner dan foto-foto, guys. Jadi seperti kalau di Jogja mah ini seperti Malioboro atau juga di Semarang juga, guys. Dan sepertinya memang benar bahwa banyak kafe-kafe yang baru-baru ada di sini, guys. Jadi kalau kalian mau nongkrong, ini tepat banget dan suasananya pas banget untuk kalian tuh jalan-jalan tentunya dan makan-makan atau sambil minum-minum di sini, guys. Sebagai kota metropolitan, tentunya Surabaya memiliki pesona untuk menarik wisata domestik maupun mancanegara datang berbondong-bondong, guys. Apalagi Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Wisata yang bisa diekspos sedemikian rupa ialah tempat-tempat bersejarah di Surabaya. Tidak hanya gedung atau museum, tetapi beberapa jalan bersejarah di Surabaya, guys. Salah satunya ialah Jalan Tunjungan yang terletak di pusat kota. Selain jalan bersejarah, Jalan Tunjungan juga merupakan kawasan komersil. Di sepanjang Jalan Tunjungan berdiri tempat bisnis seperti kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan banyak lagi. Pada malam hari, sepanjang Jalan Tunjungan tidak pernah sepi. Selain kendaraan melintas, ramai pula orang-orang datang ke sana, dari yang tua hingga muda-mudi, guys. Entah itu nongkrong di restoran, bersuah foto, atau sekedar jalan-jalan biasa. Oleh karena itu, waktu paling tepat untuk berkunjung ke Jalan Tunjungan adalah pada malam hari. Nah, salah satunya saya mau coba untuk ke sebuah kafe, yaitu Street Boba, guys. Nah, lihat, guys, penampakannya begitu ramai banyak pengunjung. Wow, ramai banget memang. Sampai di Gildak aja juga ramai, guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri, guys, betapa ramainya sampai di sini. Dan tentunya ada banyak makanan juga. Bahkan saya juga mampir ke Gildak. Dan tentunya untuk foto selfie-selfie dulu, guys. Dan setelah itu saya akan lanjut untuk berkeliling dan jalan-jalan di depan Hotel Majapahit, guys. Yang biasanya anak dan muda-muda suka berfoto-foto di depan sini, guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri banyak yang nongkrong dan foto-foto biasanya cukup rame.
Terlepas dari itu semua, ada beberapa fakta mengenai jalan Tunjungan yang perlu kalian ketahui sebelumnya mengenai kota Surabaya. Berikut fakta menarik jalan Tunjungan. Yang pertama, memiliki panjang 863 meter, membentang mulai perempatan Siola hingga pertigaan Jalan Simpang Duku. Yang kedua, lokasi peristiwa bersejarah di Surabaya. Jalan Tunjungan menjadi saksi bisu peristiwa paling heroik dan bersejarah di Surabaya, yakni perobekan bendera Belanda di atas Hotel Majapahit, dahulu bernama Hotel Orange dan Hotel Yamato, pada tanggal 19 September 1945. Yang ketiga, kawasan cagar budaya. Jalan Tunjungan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya melalui SK Wali Kota Surabaya. Ada 12 bangunan di Jalan Tunjungan yang juga ditetapkan sebagai cagar budaya. Dengan demikian, proses perubahan atau renovasi di kawasan ini wajib seizin di tim cagar budaya Kota Surabaya. Fakta yang keempat, lagu khusus Jalan Tunjungan. Saking ikoniknya Jalan Tunjungan ini, sampai-sampai ada lagu berjudul Rek Ayo Rek Melaku-melaku Nang Tunjungan. Nah, itu dia ciptaan Is Haryanto yang sempat dipopulerkan oleh Mus Mulyadi. Lagu tersebut bercerita tentang pengalaman seorang menikmati keindahan Jalan Tunjungan. Dan yang kelima, pusat kawasan bisnis. Sejak zaman dahulu, Jalan Tunjungan sudah menjadi pusat kawasan bisnis. Bahkan perusahaan besar dari Inggris bernama Robert Ludlow memutuskan untuk membangun sebuah pusat kulaan di ujung utara Jalan Tunjungan. Hingga akhirnya gedung ini sekarang dikenal sebagai Siola. Pada saat itu, Siola diberi nama sesuai dengan akronim. Nama pemiliknya ada 4 orang, yaitu Sumitro, Ing Wibisono, Ong Lim, dan Ang. Hingga saat ini, Jalan Tunjungan memiliki sederet unit bisnis yang bergerak di bidang perhotelan, perdagangan, serta kuliner. Di sepanjang jalan kini dihiasi ornamen lampu, kursi di trotoar sehingga masyarakat bisa duduk-duduk santai sambil menikmati keindahan sekitar Jalan Tunjungan. Status Jalan Tunjungan sebagai kawasan komersial sudah sejak pada abad ke-20. Semakin berkembangnya zaman, Jalan Tunjungan disulap semakin modern dan menambah daya tarik wisatawan. Wisata yang bisa diekspos sedemikian rupa ialah tempat-tempat bersejarah di Surabaya. Tidak hanya gedung atau museum, tetapi beberapa jalan yang bersejarah di Surabaya. Gimana guys? Bangga kan jadi arek Surabaya? Karena kota dan tempat wisata dan kafe-kafe semakin banyak. So, rek ayo rek, melaku-melaku nang Tunjungan. Ayo dangerin yo, tak enteni rek. Demikian info yang sudah saya sampaikan guys. So, jangan lupa tetap like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan loncengnya tetap dinyalakan ya guys, supaya saya akan nunjukkan info-info yang lebih lanjut buat kalian. Thank you yang sudah nonton, and see you, goodbye.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt.